bikin Bang Ici. Iya, Ici. Jago dia, memang jago dia. Bang Rian. Buen. Aku. Fucking dung 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 dung. Ya apa? Dung 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 dung. Emang gitu. Aslinya emang gitu. Assalamualaikum teman-teman. Pasti kalian menunggu vlog ini, vlog bersama Abang Ricis. Pasti kalian pangling kan lihat aku karena aku begitu cantik hari ini. Ya iyalah, Abang Ricis. Jadi walaupun Abang Ricis kalian panggil Abang, tapi aku tetap cantik, kata keluarga aku. Jadi ya tergantung kata kalian. Kalau kalian bilang aku cantik ya cantik, ganteng ya ganteng. Tapi mau ganteng mau cantik, subscribe dulu bisa kali. Ya bisa lah, ya kali gak bisa. Udah editor, kalau aku nepok gak usah pakai tulisan dihitung nepoknya berapa. Gak perlu nepok kamera 2, gak perlu nepok kamera 3, gak perlu nepok kamera 4, gak perlu. Kalau video ini tayang, saya lihat editannya di bawah ada nepok kamera berapa kali. Lihat aja ya. Maksudnya Anda mau menemani saya? Mau kan? Dia masih malu. Kan kamu udah bikin vlog aku jemput ke bandara. Kamu menemani aku? Eh kamu bagus tau pakai ini. Aku cantik gak? Iya cuman ketat. Aku cantik gak? Cantik. Cantikan gini apa cantikan biasanya? Cantikan biasa sih. Jadi sekarang aku gak cantik. Aku udah makeup tebel pakai MUA. Oh no. Kamu gimana aja tetap cantik ya. Halo. Wah ini gak ngomong seminggu. Ya udahlah, sekarang kita persiapan dulu mau ke GTV. Kita mau menghadiri sebuah award yang katanya itu fenomenal dan yang katanya itu benar-benar menggelegar banget. Menggelegar. Diam dong. Gak usah. Itu cuma boleh aku sama Wilona doang yang lain gak boleh. Aku aja gak ngasih, gak usah. Ayo dipaksa. Kita kan punya gaya sendiri, 1, 2, 3. Yeay. Menggelegar dong. Sekarang belum menyatu, nanti kita ituan. Itu nanti. Iya nyatuin. Kan manusia kan berencana, Allah menentukan. Ki kan gue di sini kok lu ngikutin yang seger-seger sih. Gak usah dihitung editor, kalau gue begini gak usah dihitung. Ya, jadi tujuan kita hari ini setelah menjemput Abang Rian dari bandara, kita mau ke GTV menghadiri award. Sebenarnya tujuannya tentu bukan, maksudnya kayak menang gak menang tuh ya udah aja gitu. Karena menurut aku semua nominasi, semua nominator, semua nomine itu bagus dan menang di mata masyarakat gitu loh. Jadi kayak misalnya nih Abang Ichis yang kalian support selama ini, kalaupun nanti misalnya tidak menang, itu gak apa-apa guys. Tandanya juga aku bisa nyampe ada di nomine itu aja tuh udah bersyukur banget. Karena kan itu semua karena kalian kan. Jadi kalau gak ada kalian ya gak ada aku yang sekarang, ya gak sih? So sweet banget Ria Ichis. Ah gak usah dihitung editor, kan udah dibilang. Ya terus habis itu nanti kita mau ituan. Udah deh, aku makan dulu ah. Karena kalau kita lapar kita gak boleh pergi, ya kan Bang? Iya. Oke, guys. Yaudah, abis ini kita mau jalan ya. Oke, guys. Oke banget, guys. Coba kamu bilang, oke, teman-teman, sekarang kita mau berangkat. Gitu ya? Ya, coba. Enggak, masih panjang. Kan latihan. Okay. Eh, kan kamu mau nemenin aku nge-vlog? Iya, boleh. Yaudah, coba. Eh, tapi kamu harus benar ngomongnya. Bang, abangnya dia, Bang. Ayo, cepat. Oke, teman-teman, sekarang kita mainin. Okay, tapi kamu harus ekspresinya kayak harus bahagia. Makan, Bang. Bilang dulu, oke, teman-teman, kita mau berangkat. Tapi kamu harus senyum banget. Kalau nggak senyum banget, netizen nggak mau lihat. Karena aku terus senyum 5 jari. Nah, jadi ini selesai nanti. Oh iya, maaf. Jangan lupa, senyum ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, teman-teman. Kita mau berangkat. Ya, bener. Subscribe sekarang, kita mau berangkat ke GTV. Doain ya, guys. Pokoknya ini semua vlognya aku persembahkan untuk The Ricis dan sahabat online netizen semua. Selamat malam, pemirsa setia GTV. Oke, nanti saya ingin kamu. Ah, ini? Iya, kamu. Oh, ada kesenangan. Di usianya yang baru 9 tahun, si ibu yang dikenal di
membuat bermacam konten kesukaan anak-anak seperti bermain, prakarya, kuliner, hingga tips belajar. Kayaknya aja merdu banget. Iya, pasti. Aku emang selalu cantik. Tapi komen karakter misteri terfavorit akan dibawakan dalam kisah podcast. Kok misteri waktu ada gua di sini? Maksud gua hantunya. Tapi aku minta maaf ya kemarin enggak datang nih. Enggak apa-apa kok. Makasih. Iya, soalnya aku ikut deg-degan karena kan aku ikutin pacar kamu dari SMP ya. Terus sempat putus kan? Terus akhirnya nikah. Jodoh emang enggak ada yang tahu. Pesan-pesan dong buat nanti yang mau nyusul gitu. Nanti siapa aja. Buat yang mau nyusul semoga dilancarkan semuanya. Pokoknya dimudahkan deh semuanya. Kamu juga semoga dimudahkan segala-galanya. Amin. Brasmen? Yuk. Insyaallah ya. Soalnya takut kalau ngundang-undang Nanda sih, Bu. Enggak, aku sempetin buat kamu. Auranya enak banget ya. Tuh kan? Kalau gue yang ngomong, musiknya horor. Kenapa sih? Gak ngerti deh. Ya udah Nana boleh duduk lagi. Karena kamu terlalu cantik buat berdiri kelamaan. Kalau aku udah biasa berdiri salto terbang itu udah biasa. Kamu udah. Ya. Aku lagi nge-vlog. Mau di interview? Kalian udah interview aku. Interview aku suka tanya-tanya kok. Aku suka tanya-tanya. Tante, kok ketemu? Oh, keren. Agak sensi. Iya, apa-apa. Silakan mau tanya apa? Jadi gimana tuh? Udah main kategori apa aja hari ini? Oh, banyak kategori transparan yang gak kelihatan saya menang. Yang belum didaftarin saya menang. Oh, yang gak didaftarin menang. Iya. Saya kan kesini bukan buat menang buat kalah, bukan. Tapi buat nge-vlog aja. Cari cuma. Buat ketemu Nanda, buat ketemu semuanya. Semangat ya, kalian berdua suaranya bagus. Terima kasih, nice to meet you. Nice to meet you. Kata orang-orang juga abis ketemu aku mereka senang sih. Biasanya karirnya, saya yang juga tau. Saya yang anjur. Terima kasih juga, Tess. Aku padahal udah doa. Gak percaya aku udah bercanda. Tentu gak bercanda, mana ada yang mau bercanda. Ada berapa? Kamu yang nempel satu sekarang. Pasti nempel gitu, badan aku udah diet. Wah, jangan ada gue ya. Enggak dong. Sekarang, macan putih. Bukan, kita lagi. Yang ikut, yang nempel. Yang nempel. Sama bapak yang udah mau ikut ke sini. Baru landing. Lihat bagus enggak? Lu cuma kebiasaan kalau muka lagi gua lagi merah di jung-jung. Ih, gelap banget ya. Ya udah ntar aja. Ya makanya. Apa sih Ki? Diki mah orang kalau gua lagi cakep ambil gambar, kalau gua lagi cengok jangan Ki. Apa itu dicari netizen. Ya, Pak Lu. Bang Rian. Aku. Tung. Ya apa?
Emang gitu. Aslinya emang gitu. Enggak bisa kena kendang dikit. Tinggalin. Bikin foto ya, Om. Ya, Mbak, silakan. Di mana? Bagusnya. Orang tuh mau foto. Di mana? Terang enggak? Terang. Ini kita foto ya, sih. Kebiasaan kok. Ayo. 1, 2, 3, sekali lagi, 2. Sekali lagi. Gila. Ayo, goyang. Aku main. Bang, aku main. Bang. Belum 8 menit. Ih, netizen hitung ya. Aku nggak akan suruh editor ngitung noyor berapa kali, kalian yang hitung aku nepok berapa kali. Jangan, pusing kepala saya, Bu. Terima kasih semuanya. Selamat nomini, kategori konten creator digital terfavorit. Arif Muhammad, Ria Ricis, dan apa ini? Siapa nih kira-kira? Kira-kira belum melihat. Belum dilihat ya. Dan pemenangnya adalah. Kita lihat kira-kira. Biar mereka pada penasaran. Apakah pemenangnya adalah? Gak bisa nahan, udah gak kuat. Pastinya mungkin aku. Kalau saya bisa kan. Dan langsung saja pemenang konten kreator digital terfavorit malam hari ini adalah mungkin Bang Ici. Ria Ricis. Jago dia, memang jago dia. Kasihan 5 tahun lalu, kini Ria Ricis adalah selebriti digital dengan subscriber terbanyak kedua dan jumlah total views-nya 3,7 miliar. Terima kasih kolaborator, terima kasih netizen sahabat online dari Cheese. Kalau gak ada kalian, gak ada saya yang sekarang.